warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini pandemi COVID-19 telah sampai di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan beragam himbauan dan pedoman pencegahan penyebaran COVID-19. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah juga turut serta menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Kota Palu, untuk mencegah penyebaran pandemi ini dan tetap mencegah penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi penyebaran pandemi ini dan tetap mencegah penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah mengimbau kepada masyarakat agar, pertama, selama bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah untuk selalu mengisi dengan aktivitas positif, selalu menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, dan menjauhi